Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi Koramil 0912 Lembang, Bandung Barat pada Jumat 16 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, Prabowo memberikan tanggapannya mengenai pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Prabowo mengaku cukup mengapresiasi keberanian Belanda atas pengakuan tersebut. Namun ia berharap bahwa Belanda tidak hanya sekadar mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi juga meminta maaf atas tragedi yang terjadi. Sikap Belanda yang mengakui kemerdekaan Indonesia ini pun dinilai menjadi sinyal positif untuk menjalin hubungan bilateral. Menurutnya, tragedi yang terjadi di masa lalu biar menjadi pelajaran yang tidak terulang di masa depan. Belanda soal kemerdekaan. Ya, alhamdulillah ya. Mereka akui sekarang. Berarti mereka akui bahwa tindakan-tindakan militer mereka sesudah tahun 45 itu tindakan yang termasuk salah kemarin. Ya. Kalau di kecaman secara internasional, sekarang kita bangun masa depan yang lebih baik. Secara internasional kita bersahabat sama semua negara. Ya. Dulu mereka menjajah, tapi bangsa Indonesia bukan bangsa yang pendendam. Bangsa Indonesia bukan bangsa yang suka benci. Itu, saya kira itu. Bapak, ini menjadi bagian. Ya, kita ingin bersahabat sama semua negara. Jadi, sudahlah. Terima kasih.